Kartu merah harus diberikan wasit kepada bek kiri timnas Abdul Lestaluhu pada pertandingan final AFF 2016. Aksi kontroversialnya membuat bench tim Thailand emosi. Dikutip dari Super Bowl ID, ia mengatakan, "Kami saat itu sedang mengejar gol, namun saat akan mengambil lemparan ke dalam, bola itu ditahan di bench pemain Thailand. Mereka mengulur waktu. Saat itu saya langsung balik ke belakang kemudian bilang kepada wasit bahwa itu tidak fair play. Akhirnya saya emosi karena keadaan kami sedang tertinggal saat itu. Lalu spontan menendang bola ke arah bench Thailand." Pelatih Alfred Riddle pun menanggapi. Menurutnya dia memang membuat kesalahan, tetapi itu dipicu oleh pemain bench Thailand yang mengulur waktu. Jadi dia melakukan reaksi yang salah hingga berbuah kartu merah. Kejadian tersebut menyita perhatian publik dan justru ia mendapat dukungan dari pecinta sepak bola tanah air karena dianggap berani. Meskipun timnas harus kembali gagal menjadi juara AFF setelah kalah 0-2 dari tuan rumah.